Hunting kopi lagi di kota Solo. Ini mah keempat kopi beneran. Ayo, yang mau merapat, tonton videonya. Ini kopinya. Seruput. Ain't nobody, nobody stopping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat jam segini juga. Sebelumnya kita menikmati ngopinya di Pura Mangkunegaran di Pracima Twin, ya. Ngopi para raja zaman dulu di Solo. Dan tentunya juga tempatnya asik, apalagi malam-malam. Tapi setelah itu, kita juga harus nyari ya, tempat ngopi apa lagi nih di Solo, di kota Solo yang menarik. Makanya kita searching dan kita cari tempat yang paling gampang sebetulnya ya, karena berada di pinggir jalan utama. Jalan utama di sini adalah Jalan Slamet Riyadi ya, di Kota Solo. Ini Jalan Slamet Riyadi nomor 116 di Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Hey guys, kita masuk yuk. Ini tempatnya kelihatannya nyaman banget nih. Ayo kita masuk ke Sekutu Kopi. Dan tentunya juga asik nih, suasananya nyaman dan nih pilihan kopinya berjajar. Dan kita mau minum kopi apa hari ini? Gitu ya. Maka tentu pilihannya sebetulnya mah simpel saja. Satu yang panas, satu yang dingin. Tapi dua-duanya adalah aliran Kohitala gitu. Ayo kita ya. Ini mas siapa nih baristanya nih? Mas tiga. Hah? Tiga. Nah, ini mas tiga atau kalau di kita mah Kang Tilu, maksudnya Kang Tilu pesen. Oke, dan pesan yang pertama, yang hotnya dipilih adalah yang V60 Papua Tangma. Nah, ini Papua Tangma yang biru. Itu notnya ada jeruk merah, kacang-kacangan, dan teh ya. Ini katanya sih harumnya asik gitu ya. Sehingga ini yang kita tunggu, dan sambil nunggu si Akang atau baristanya ini bikin, kita spill ruangannya ya. Ini ada lukisan, terus juga ada pilihan buku-buku buat baca di situ sebetulnya ya. Dan ini menunya, sebetulnya makanannya banyak. Tapi kan kalau makanan terus bahaya. Jadi kopi gitu ya yang paling penting. Nah, ini pilihan-pilihan kopinya. Tapi kan jangan semuanya tuh ya kita pilih. Sehingga harus cukup. Besok lusa kapan-kapan ada waktu di Kota Solo, mampir lagi untuk menikmati yang lain. Mbak di sini Maya, mbaknya bawa sekarang adalah V60 Arabica Papua Tangma. Ini lucu, notesnya itu bentuknya gambar ya. Jadi, nah, itu gambar nak kan begitu ya.
Ini disajikan langsung di apa cangkir ya. Jadi ini juga memang kalau cangkir ini plus minus harus sudah diseruput karena enaknya itu pas lagi hot ya. Mari kita seruput dulu ya. Begitu sebelum nanti kita menunggu pilihan yang kedua yaitu Japanese Pegasing Avatara. Seruput guys. Oke, kota Solo tentunya juga banyak sebetulnya kafe-kafe kopi ya. Tapi karena di sela-sela tugas begitu ya, jadi waktu yang diaturnya pun sedemikian rupa. Ya, cukup beberapa saja kita jambangi, kita syukuri, kita nikmati. Besok lusa kita kembali ke sini lagi. Ya, kita datang lagi kalau emang recommended gitu ya. Oke, Sekutu Kopi. Dan juga ini sudah pesen yang kedua adalah Pegasing Avatara. Nah, Pegasing Avatara, wih cepet nih udah datang. Ini Kang Tilu alias Mas Tiga sudah mengirimkan. Dan notesnya adalah mango, pineapple, and caramel ya. Yang insya Allah ini katanya memang bagus disetting dengan dingin es batu Japanese. Mari kita nikmati dan selanjutnya jangan lupa untuk selalu ngopi tanpa gula. Karena disitulah kenikmatan hakiki yang akan kita dapatkan. Selamat ngopi hari ini dan tentunya juga tetap bahagia, tetap sejahtera dan bersyukur atas semua nikmat kehidupan yang kita jalani. Satu lagi, jangan lupa like, subscribe, and share sehingga channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.